Guys, welcome back to my YouTube channel. Yay, asik. Jadi nih guys, di video kali ini aku bakalan nge-review rumah minimalis tapi estetik guys. Iya. Ya, karena kan warna coklat putih itu peace love itu tuh estetik banget gitu loh. Jadi kita langsung aja ke tempatnya ya gitu. Jadi kan tau gak sih aku di mana? Aku di atas loteng guys. Oke, gua bakalan turun dulu. Sempat-sempatnya gue manjat, guys. Oke, jadi gua cuma mau bilang kalau maaf banget, aku tuh udah jarang banget nge-up. Gak tau sih kenapa, karena gua tuh bingung, guys. Mau ngonten apa, terus juga sibuk juga kan, sekarang juga lagi daring ya kan guys, kan tahu juga lah sendiri, maklumin. Jadi ya gitu, maaf banget ya guys. Nah, jadi kalau kalian mau request sesuatu boleh kok di komen. Oke, guys, jadi kita udah sampai di rumahnya nih guys. Yay. Jadi gua lagi moto nih di depan pohon dah guys. Oke, langsung kita review. Nah, jadi guys, ini tuh di depan rumahnya gitu. Aku tuh jarang banget ya guys bikin rumah yang warna coklat plus putih gitu. Tapi waktu ini gua bikin bleh. Gila sih, bagus banget warnanya. Ya enggak sih? Oke, guys, jadi kita review dulu dari sini. Nah, di sini itu kan ada bench ya yang aku ganti materialnya jadi gloss. Iya enggak sih gloss? Gua lupa anjrit. Nah, di sini tuh ada meja, floor plan, dan di sini temboknya aku lapisi dari tangga. Bagi yang nggak tahu gimana caranya, kalian bisa tonton speed build deh, teman-teman. Ah, di sini itu ada aspal gitu. Bukan aspal sih, gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Nah, di sini tuh kan ada pohon nih. Ini tuh memang dari sananya sih. Gua tuh bikin di sini tuh karena ada pohon gitu, jadi kayak ya keren aja gitu. Nah, jadi guys, di sini itu ada pohon kecil gitu, ceritanya rumput gitu guys, untuk hiasnya aja sih. Oke, geng, jadi kita langsung ke sini. Ini bisa dibilang parkiran atau apa ya, tempat apa sih, nggak tahu sih. Yang penting aku bilang ini parkiran aja ya guys. Jadi di sini itu ada rumput dan ada bunga. Oke, jadi kita ke belakang untuk ngelihat pemandangannya. Sebenarnya nggak ada sih pemandangan yang kalau di belakang, karena ya aku tuh sesuaikan itu kalau di bagian depan aja guys gitu. Nah, di sini itu kayak tembok tuh kayak ke depan gitu guys. Jadi ya gitu biar lebih estetik aja. Estetik nggak tuh? Nah, di sini tuh temboknya warna putih gitu guys. Ya nggak polos sih putihnya, karena ya gitu. Apa sih gaji anjret. Nah, jadi di sini itu ada taman mini gitu. Sebenarnya burik banget guys tamannya, karena ya gua tuh bingung banget tamannya tuh kayak mana. Ya udahlah kayak gini aja ya enggak sih. Nah, di sini tuh ada apa, benda apa sih gua lupa namanya. Yang penting sini ada bunga-bunga dan ada cherry blossom warna merah. Azik, merah enggak tuh. Oke, guys, jadi langsung aja kita review bagian dalam. Nah, sebelum itu di sini itu temboknya tinggi gitu, sengaja sih ya biar cantik aja, dan ada pagarnya juga. Oke, langsung aja kita masuk ke pintu apa sih, ke ruangan yang pertama, yaitu ruangan tamu guys ya. Seperti biasa lah ya, ruang tamu itu adalah tempat utama, azik ya enggak tuh. Nah, di sini itu tuh ada kaca kayak gini. Guys, azik. Keantuk dong, kepala siapa itu keantuk yang baju coklat deh pokoknya. Jadi kayak gini guys kacanya, aku bikinnya dari soft gitu. Bagi yang gak tahu kalian bisa lihat speed build-nya ya. Nah, di sini itu ada rak gitu, dan di bawahnya ini ada polyplan atau plan A.
Nah, di sini itu ada kursi sofa warna coklat. Nah, di bawahnya ini ada karpet kayak gambar bintang gitu, guys. Oke. Kita langsung aja ke ruangan yang kedua. Sebenarnya bukan ruangan sih, yang kedua ini kayak gila ngeri banget, guys. Nah, jadi sebenarnya kalau ruangan kedua ini tuh apa sih? Ya ruangan yang ada tembok gitu loh. Ngerti enggak sih maksud aku? Ya gitulah pokoknya. Nah, di sini itu ada pintu slide apa sih yang slide door, lupa sih namanya apa. Ya aku open jadi transparan dan coklat. Nah, di sini itu ada karpet dan apa? Jabuton 2 buah. Kemudian di sini itu ada rak komplit lah gitu ya, rak meja. Dan di situ ada tembok tambahan and apa sih? Alumni blackboard gitu. Nah, guys, kalian tahu gak sih? Sebenarnya aku mau kasih foto, cuman ya gitu, kelupaan. Jadi gini. Nah, di sini itu ada kulkas dan microwave. Ini kayak dapur set gitu, guys. Ya, gua baru dapat ide dari Pinterest. Apa sih Pinterest? Apa gua enggak ngerti sih, sumpah deh. Nah, jadi di sini itu ada di bawahnya ini ada lemari buat tarok-tarok gitulah untuk bumbu masakan gitu. Nah, di sini itu ada kursi meja makan dan di situ ada alumni line tuh ya. Oke, kita bakal duduk. Aduh, kebuka lagi. Oke, guys, langsung kita ke ruangan yang selanjutnya yaitu ruangan kamar mandi. Nah, sebelum itu di sini itu ada bolam ya biar lebih terang. Oke, kita masuk aja. Nah, guys, jadi di sini itu lantainya kayak batu-batu gitu, guys. Nah, di sini ada WC dan ya ada rak gitu untuk bercermin dan ada wastafelnya. Di sini itu ada cerminnya ya dan di belakang itu ada alumni board. Oke, kita langsung aja ke tempat showernya. Nah, di sini itu ada aku kasih penyangga gitu, guys. Aku terinspirasi dari Kevin Channel. Sebenarnya sih aku nggak terlalu inspirasi karena aku juga dapat dari Pinterest juga sih. Oke, guys, langsung aja kita ke ruangan yang terakhir yang kalian paling tunggu-tunggu, yang paling estetik, yang paling bah itu asik. Aku ngerap, guys. Jadi ini adalah kamar ya. Kamar itu cuma satu buah ya, namanya aja rumah minimalis ya, guys ya. Jadi gitu, kalian boleh niru kok, boleh niru banget. Malah seneng banget aku kalau ada yang niru ciptaan aku, asik ya nggak tuh. Oke, jadi di sini itu ada kasur set gitu, guys, ada lemari gitu banyak banget. Jadi nggak perlu takut berantakan karena tempat nyimpannya itu banyak banget, guys. Nah, di sini itu ada lampu apa gitu, lampu gantung ya, lampu gantung kayak gitu. Dan di sini itu ada kasur warna coklat dan aku kasih selimutnya. Nah, di sini itu ada meja ya, meja kayak gini. Kemudian ada bukunya ya, banyak banget bukunya. Dan ada pot dan pohonnya. Kemudian di sini itu ada TV. Nah, yang aku paling suka gitu di kacanya, guys. Nah, kayak gitu, gila sih, bagus banget. Aku buat itu dari fans kayak apa? Fans gitu. Pokoknya kayak gitu. Nah, tuh guys, aku mau apain shadow-nya. Gila sih. Kalau pakai shadow tuh bagus banget, guys, jadinya. Tuh. Tuh mantul banget gitu. Tapi kalau misalnya shadow yang asli di dunia RL itu enggak bagus banget sih, bukan enggak bagus, kayak sakit aja mata gitu, ya gak sih? Oke, guys, jadi gitu sih reviewan dari kamarnya itu. Simple banget. Dan reviewan kali ini tuh mungkin reviewan tersingkat ya yang aku pernah bikin, karena ini tuh memang minimalis banget. Jadi apalagi yang mau direviewin ya kan, guys. Oke, jadi kayak gitu. Ini shadownya masuk banget. Aku lupa tadi ngatur shadow. Oke, guys, jadi sampai situ aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya dengan videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian lebih tahu video-video aku selanjutnya. So, see you in next video. Bye-bye.